Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita meluncur ke sebuah desa Sungai Pakit yang menurut informasi dari salah satu anggota komisi bahwa ada jembatan yang cukup vital tetapi kondisinya sangat rusak parah. Pada hari ini dari Komisi C DPRD Kabupaten Lenteng Barat kita melakukan monitoring. Ini ada di jembatan yang ada di Sungai Pakit. Jembatan ini menghubungkan akses menuju pemakaman dan selain itu juga bisa menuju ke Karangmulya ibu kota Kabupaten Pala Manteng. Sehingga kalau memang ini bisa dibenahi, dibangun kembali, mudah-mudahan bisa memudahkan masyarakat untuk menuju ke pemakaman maupun untuk jalur pintas menuju ke ibu kota kecamatan. Dan mudah-mudahan kita bersama pemerintah daerah bisa sama-sama bersinergi untuk segera menuntaskan permasalahan jembatan yang ada di Sungai Pakit. Jembatan Prakisah Jaya. Yang parah kondisinya ini. Gak bisa mobil naik kalau ini. Turun lagi ya, udah dua kali rehab. Jadi kalau dilewati ambulans sudah nggak bisa lagi. Jadi orang warga sini kalau pemakaman juga harus melewati jalur lain, karena itu mobil nggak bisa lewat. Ya.